di luar hujan lebat. Hari ini kita ngapain, bro? Kita libur, istirahat, dan lagi istirahat. Dan kalau istirahat ngapain aja biasanya? Kita biasanya makan, terus malas-malasan. Dan bersih-bersih sih, lebih ke bersih-bersih ya kayaknya. Nah, yang lain pada main Mobile Legend ya, kayak gitulah kegiatan di karavan cowok. Isinya you're fucking doing this. I don't give a shit with this man. Oh ya, kita room tour yuk, room kamar. Ayo. Oh. Ayo. Come on. Ini dapur kita. Ya biasa lah ya, namanya juga karavan cowok ya, kayak gini lah ya. Berantakan. Ya berantakan ya, wajar lah. Ini sampah kayak kehidupan mantan. Nah, ini kamar mandi. Ya, mak saya kamar mandi harus buka juga nih. Iya dong. Kamar mandi. Ya kamar mandinya kecil sih, seadanya kita. Nah, isinya beginilah ya. Ini apa? Kebetulan ini dia. Shower. Ini showernya ya gaya-gaya Oyo lah ya kalau di Indonesia gitu. Iya. Oh, Oyo. Mandinya bisa air panas dong? Iya, bisa air panas lah pasti. Ya kebetulan di depan lagi hujan sih. Jadi ya kita nggak kemana-mana. Biasanya kita keluar. Kalau ini WC-nya. Ini WC-nya. Ya gitulah. Biasanya kita belum bersih-bersih. Ini kamar pertama. Awi Buya, sorry gue buka kamar lu. Ya enggak apa-apa. Oke. Ini kamarnya tuh. Lihat sendiri kan, semua cowok begitu. Kalau cowok rapi ya bukan cowok kayaknya. Ini apa? Lemari. Itu lemari, lemari mereka. Ya. Ah, gue ih. Barang berharga, cuy. Wow, primitif. Udah tolong. Isinya sempak. Isinya sempak. Matiin. Ini kamar pertama. Ini kamar pertama. Jadi kita isi satu karavan itu berenam. Jadi satu kamar berdua. Oh, jadi berdua. Ya. Ini kamar kedua. Ya, inilah. Nah, tuh sama. Sorry, ini kacanya. Jadi kalau lu mau de ganteng, say hi dulu buat lu sendiri. Kameramen. Kameramen. Oh, lemari lagi. Ini lemari lagi. Wow, primitif isinya. Sorry. Yang punya kamar maaf. Di sana juga lemari ya. Lemari, iya. Lemarinya. Lemari apa aja sih isinya? Wih, gua tahu itu lemari lo, ya. Segi. Lemari gua nih. Lemari rapi karena punya bini lo di sini. Lah, kok ini tempat tidurnya beda? Karena dia posisinya rada gede karena ya harus single bed sih. Nah, ngespesin. Nah, kamar terakhir yang kamar mana? Kamar terakhir kamar sini. Oke, coba masuk dah. Ah. Semua kamar kayaknya berantakan. Maaf, ya ini lemari stok makanan. Spare stok makanan sih. Ya tergantung sih dari setiap kamar biasanya punya semua. Ya ini baju kotor, ini lemari sama kayak tadi. Tadi. Ya kita udah sebagian masih di koper barang-barangnya. Nah, kalau ini apa nih? Kalau ini penghangat. Nih. Nah, apa sih? Heater. Jadi ini ya lumayan hangat sih, standar lah. Nah, itu kasur. Kasur 2 sama kayak yang tadi, cuma ini lebih rada gede dari yang kamar pertama. Oke, kasihan juga sih yang dapat kamar pertama. Ini listrik. Kita biasanya kalau listrik dikasih setiap hari Senin, Monday. Nah, itu sisa stok kita listriknya di sini. Sisa token. Iya, sisa tokennya. Tinggal 2. Ya, bertahanlah sampai besok, kebetulan hari ini Sunday kan. Kita setiap hari Minggu libur. Sabtu Minggu sih biasanya libur. Nah, ya. Kalau ini apa nih? Sorry. Di dinding. Itu schedule. Ini lebih kayak kalau contoh kita ini dulu deh, ini petinggi-petinggi yang di sini. Ini orang-orangnya. Ini ada Azimepen, biasa dipanggil Meli. Jauh banget ya namanya Azimepen, panggil Meli. Cuki Mai. Nah, pokoknya ini rute nih. Kebetulan nih karavan kita nomor 5 di sini. Ini
nih karavan kita. Kumpul hitam banget anjing. Iya, ya biasa itu metik-metik strawberry. Pantek lah. Ya pokoknya ini kayak setiap kunjungan, ya pokoknya setiap hari Senin pasti datang dia dan ngisi kayak gini. Ngecek-ngecekin orang-orang sininya. Nih heater juga. Kalau tadi heater kamar kecil, nih heater gede. Ini heater buat ruang tamu. Iya, ruang tamu. Okay. Balik lagi ke ruang ya, tamu yuk. Ruang tamu. Ke dapur lagi. Di dapur ada dapur. Apa aja nih? Malah isinya baju. Sebenarnya dapur sih itu harusnya stok makanannya. Ya itu kamar pertama yang kasihan. Oh, ini apa? Sama. Baju. Baju juga. Yeah. Itulah. Ini. Itu baru. Nah itu apa ya? Itu apa sih? Makanan ya? Gulai. Nah itu bumbu-bumbu. Sama ini juga bumbu-bumbu. Nah ini oven. Ini buat nge-grill. Kayak jadi mau bakar-bakar daging babi atau apa gitu, daging kadal bisa. Ya pokoknya yang halal di sini, yang haram jadi halal lah pokoknya. Ini kok gak bisa ini sih? Ini harus dari pinggir bro. Biasa bikin pizza. Nah, ada kulkas. Iya, ada dong. Nih stok. Kita setiap minggu kita kebetulan kemarin habis belanja. Belanja makanan. Jadi ya, ini stok mingguan lah. Jadi setiap hari Sabtu itu kita belanja. Minggu libur. Pokoknya gitu. Pokoknya kegiatan anak-anak kalau libur ya tergantung sih. Kalau capek ya tidur. Nah, ini apa lagi nih? Kulkas juga sih, Mas. Kulkasnya ada dua. Yang satu buat daging, yang satu buat daging juga. Daging babi, Mas. Ya gitu. Soalnya di sini ada yang Kristen dan yang no muslim, ada yang no agama juga ada. Oh, jadi kadang-kadang ada babi ya di kulkas. Ada babi, pala babi. Ada juga yang babi-babian, babi katu. Nah, kalau ini lemari apaan, buat apaan nih? Stok makanan. Stok makanan juga sama. Ya, setiap telur ya? Ya. Setiap tempat harus diisi-isi dengan bahan-bahan ya. Nah, kalau ini apa nih? Ini terusak sih emang pantek di sini tuh. Enggak ada, enggak bisa ini. Hah? Buka. Gue baru tahu bisa dibuka. Cukin banget. Udah, rusak. Nanti kalau rusak kita yang kena biaya. Apalagi ya, itu ya koper lah, kopernya. Ini yang baju kuning. Ini hai, jalan. Hai dulu. Yuk, anjay. Hai. Ya gitu. Hujan di luar, mau nge-review luar. Karavan lain nggak bisa. Kena hujan. Kena hujan, hujan deras. Udah masuk November rain. Oke. Jai. Gere. Oke, see you and makan. Sampai ketemu lagi di review yang akan datang.